rupanya kalau di Blitar ini sudah ada dua orang Siti Maryam. Yang satu, yang seorang Siti Maryam Ismail, nah, ya. Tapi kita nih pada pagi ini bersama dengan Siti Maryam Mas Ayu, binti Muhammad Surya. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Saya. Waalaikumsalam Faris dan juga Mahira di Bandar Seri Begawan. Ya, alhamdulillah. Ini terpaksa kita panggil ke dia Mas Ayu lah untuk membandingkan sama Siti Maryam. Jadi, Mas Ayu sendiri apa kabar pada pagi ini? Alhamdulillah, Mas Ayu sehat Mas Ani dan semoga Faiz dan juga Mahira sehat walafiat dan juga ceria selalu pagi ini ya. Alhamdulillah. Mas Ayu sendiri pada dua hari kemarin berkesempatan untuk bersama dengan rakan setugas di apa ni? Media. Ya, Mia telah menyaksikan juga antara antara kaki tangan daripada Studio Kuala RTB Kuala Belait yang telah turut serta di Carnival RTB. Jadi mudah-mudahan nanti apa di samping apa ni selain daripada bersama dengan apa ni orang awam ya, RTB juga mempunyai projek-projeknya yang lain ya, yang secara dalaman antaranya sukan macam rakan setugas sebelah saya ni giat nih dengan netballnya bersama dengan mungkin nanti boleh menubuhkan pasukan apa ni netball wanita apa ni rampai pagi ya. Jadi Mas Ayu, insyaallah Mas Ayu akan turut serta. Nah, ready sudah tu. ready dan giat sudah tu. Baiklah, jadi Mas Ayu kita serahkan Mas Ayu bersama dengan para penonton membawakan apa ni bahan daripada daerah Blitar ya. Silakan. Ya, terima kasih rakan setugas Faris dan Mahira di Bandar Seri Begawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Brunei Darussalam dan salam sejahtera. Hari ini hari Isnin, 15 Jamadil Awal 1440 Hijrah bersamaan dengan 21 Januari 2019. Seperti biasa, kami akan kongsikan maklumat acara semasa yang berlangsung di sekitar daerah Blitar dan juga bahan yang telah disediakan oleh rakan setugas pagi ini. Alhamdulillah, keadaan cuaca cerah pagi ini dan kita mengharapkan keadaan cuaca baik sepanjang hari untuk memudahkan segala aktiviti luar dan juga semoga perjalanan dan perancangan bis kita berjalan dengan lancar. Tidak lupa juga diucapkan tahniah kepada ahli jawatan kuasa dan juga kaki tangan Radio Televisyen Brunei kerana telah menjayakan Carnival RTB yang telah berlangsung selama dua hari pada hari Sabtu dan Ahad 19-20 hari bulan Januari 2019 yang bertempat di Airport Mall Berakas. Terima kasih juga diucapkan kepada para pengunjung terutamanya bagi mereka yang turun dari daerah Blitar ke Bandar Seri Begawan untuk memeriahkan lagi suasana Carnival RTB. Ya Auda, antara maklumat semasa, sukacita dimaklumkan bahawa jawatan kuasa Takmir Masjid Pekan Seria akan mengadakan program perkhemahan Masjid Pekan Seria akan mengadakan program perkhemahan belia dan beliawanis daerah Belait pada 2 dan 3 hari bulan daerah pada 2 hari bulan dan 3 hari bulan Februari 2019. Program ini dibukakan kepada para belia dan juga beliawanis di daerah Blitar yang berumur antara 15 tahun hingga 25 tahun dan borang penyertaan boleh didapati di dari pegawai Masjid Pekan Seria dan tarikh tutup penyertaan adalah pada 28 hari bulan Januari 2019. Ya Auda, dengan adanya program-program berunsurkan keagamaan akan mendidik kepentingan ilmu, menuntut ilmu agama bagi para belia Brunei Ketani. Ya, apa kata kita saksikan sebuah bahan yang telah disediakan oleh rakan setugas Nur Hayati mengenai program keagamaan senegara. Program Keagamaan Senegara Persekolahan Ugama dan Arab bagi bulan Januari 2019 Masihi 1440 Hijrah bermula bagi sesi sebelah pagi dan sebelah petang di seluruh negara. Bagi peringkat daerah Blitar, program keagamaan berkenaan diadakan di Sekolah Ugama Sungai Liang disertai oleh seramai 174 orang murid. Musik.
Matlamat pendidikan Islam adalah ingin melahirkan al-insanus soleh dan pendidikan yang seimbang dan sempurna, sentiasa memberi penekanan kedua-dua aspek, iaitu kurikulum dan gerak kerja co-kurikulum. Menerusi tema program keagamaan senegara, solat mencegah perbuatan keji dan mungkar, tazkirah mengenai kepentingan solat disampaikan oleh guru kanan akademik Awang Abdul Aziz bin Sulong. Antara lain, isi tazkirah menyentuh mengenai solat daripada sudut bahasa yang diertikan dengan doa atau memohon kebajikan dan pujian. Seterusnya, beliau menambah. Jadi cikgu ingin mengupas sedikit tentang tajuk ini, solat ini. Kita ni semua tahu bahawa solat merupakan kewajipan yang diwajibkan ke atas tiap-tiap umat Islam sebanyak 5 kali sehari semalam. Itu sendiri semua sudah maklum. Mencegah ini maksudnya ialah apa? Untuk menghalang ataupun menghindari daripada melakukan sesuatu perkara ini. Okay, seterusnya ialah perbuatan keji dan mungkar. Okay, perbuatan keji dan mungkar ini merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang ataupun yang tidak disuruh oleh agama Islam dan juga oleh Allah Subhanahu wa Taala. Jadi insya-Allah cikgu akan menerangkan serba sedikit macam mana solat ini boleh mencegah kita ini daripada perbuatan kejian, ya. Okey, sebelum itu cikgu akan beritahu menerangkan pengertian solat. Okay, pengertian solat dari segi bahasa ialah... Dari segi syarak, solat diertikan sebagai beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbir, disudahi dengan salam, dilakukan dalam keadaan beribadah kepada Allah dengan menurut segala syarat yang ditentukan. Solat fardu 5 waktu sehari semalam yang termaktub sebagai rukun Islam kedua adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan solat, bermakna ia menegakkan tiang agama. Sebaliknya, sesiapa yang meninggalkan solat bererti ia meruntuhkannya. Okey, pengertian solat dari segi bahasa ialah doa ataupun memohon kebajikan. Okey, memohon kebajikan daripada siapa ni? Daripada Allah Subhanahu wa Taala. Manakala dari segi syarak pula ialah okey, beberapa bacaan atau perbuatan yang tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam menurut syarat-syarat yang tertentu. Okey, kita ni semua tahu bahawa sembahyang ini memang ia ada pergerakan dan apa bacaan-bacaannya yang dimulai dengan takbiratul ihram, iaitu Allahu Akbar, dan disudahi dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan syarat-syaratnya yang tertentu. Artinya, indah semua orang yang kalau yang dah cukup syarat, ia belum dapat untuk menunaikan sembahyang. Atau tadi semua sudah tahu syarat-syarat yang tertentu itu. Acara seterusnya membaca ratib al-atas beramai-ramai, manakala doa awal tahun persekolahan dibacakan oleh murid darjah 5 Alif, Awang Muhammad Daniel Iman bin Abdul Aziz. Sementara doa peliharakan Sultan dan Negara Brunei Darussalam dipimpin oleh murid darjah 6 Alif, Awang Muhammad Amin bin Haji Muhammad Tarif. Ibadat solat adalah jaminan kesempurnaan insan, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan perkara ini dalam surah Al-Ankabut ayat 45 tafsirnya. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar, solat hendaklah dilakukan dengan hati yang benar-benar khusyuk, ikhlas dan menyerahkan diri kita hanya kerana Allah, menutup aurat dalam dan luar solat dengan sempurna, memahami bacaan solat, dan solat punca ketenangan jiwa. Apabila kita solat bererti kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan setiap amalan yang dilakukan hanyalah mengharapkan ampunan dan redha-Nya, mengabdikan diri kepadanya dan perasaan takut akan azab-Nya yang tidak terperi. Perasaan ini akan menjadikan kita jauh daripada perkara-perkara keji dan mungkar.